far. So hari ni saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak create satu pop-up photo seperti ini untuk dijadikan entry ataupun pengenalan kepada your YouTube channel. So stay tuned. Okay, first of all, saya akan mulakan editing to be exactly macam ni. Tapi kita tengok dulu beza dia. Okay, ini adalah satu contoh di mana gambar ini dibuat pop up, nampak seperti alive sedikit. Jadi yang ini adalah normal picture. Kita just insert the photo in a shape. Okay, so hari ini kita 100% gunakan Microsoft PowerPoint. So kita mulakan dengan satu page kosong. Kita insertkan picture. Ini adalah picture yang saya gunakan tadi. Ini adalah picture anak saya, Cherry. So ini adalah untuk YouTube channel dia. So first of all, apa yang kita buat, kita kena remove background untuk gambar. So macam mana kita remove background menggunakan Microsoft PowerPoint? Sangat simple. Okay, kita double click kepada gambar tersebut dan cari remove background dekat atas ni. Okay, so kawasan bertanda pink ini, pink purple ini adalah kawasan yang akan di crop ataupun akan dibuang. So macam mana kita nak select bahagian yang kita nak simpan, kita letakkan mark plus ini dekat bahagian-bahagian yang kita nak kekalkan di dalam gambar. So kalau dalam ni contohnya pinggan ni, saya nak pinggan ni masuk dalam gambar saya. Tangan ni saya nak, dan saya ambil sedikit di bahagian ini. Okey. Jadi ini adalah cara yang paling senang untuk kita crop up gambar. You boleh try dan cubalah crop mana-mana gambar menggunakan remove background ni. And then mark area to remove ni kita gunakan untuk remove area yang kita tak nak, kita nak buang, kita tak nak simpan dalam design kita kali ini. Termasuklah anak gajah yang coba di belakang ini. Okay, dan so bila anda dah happy dengan hasil ni, kita cuba enlarge sedikit sebab nampaknya rambut-rambut ni tak elok lah. Kita tinggalkan, kita ambil sedikit gambar rambut ni, kita buang batu-batu dekat sikit dekat belakang. Ganggu je kan. Baby hair dia kita tak nampakkan sedikit. Batu-batu ni kita buang. Okay. So bila you dah happy dengan crop anda tu, you click keep changes. Okay, saya kecilkan sedikit supaya dapat tengok. So kita dah ada satu, so kita ada satu gambar yang kita nak crop jadikan base. Jadi apa yang kita kena buat lepas ni, okay, saya akan copy, copy dan paste dekat sebelah kat sini. Kita simpan dulu, and then kita insertkan shape. Kalau kat sini gambar ni tadi, saya gunakan shape bulat biasa saja. Macam mana kita nak drag bulatan ni supaya dia tak banyak, tak uneven size. Okay, cara dia adalah bila kita insert this, shape, kita kena tekan shift key dan baru kita drag untuk dapatkan bentuk bulat yang sempurna. Okay, jadi kalau kita nak reshape dia pun, kita kena klik butang shift ni berserta dengan dragging supaya dia tidak jadi bentuk yang lain. Jadi untuk frame ni, saya gunakan shape yang lebih kecil daripada gambar asal macam ni supaya nampak efek gambar ini pop up ataupun nampak di luar. Ha, gitu. So when you are happy dengan shape ini, sekali lagi you copy gambar ini, kita letak dia dekat tepi. Okay. So bila dah happy dengan kedudukan macam ni, first of all, you kena select dua gambar yang you copy tadi, you cut dulu. Cut. See you di cut potong. So kita kena arrange semula dua gambar ni supaya kita dapat shape yang sempurna. Next step adalah klik pada gambar anak saya yang comel ni tadi, right click, send to back. Yang ni send to back.
Dan semula yang ni pun kita send to back semula. Ha, untuk make sure kan gambar dia betul-betul dekat belakang. So bila dah dapat ni, kita select semua gambar ni. Pergi ke format yang ini. Nampak merge shape, merge shape. Kita pergi ke intersect. So you akan dapat macam ni. Intersect. Eh salah. Apa yang aku buat ni? Apa yang aku buat ni? Okay, merge shape tadi kan? Alah ada. Okay, sebab tu kalau kita tak susun dia dengan elok gambar ni, dia akan, bila kita merge shape, dia tak jadi. So kalau benda dia terjadi, you kena susun balik. Send to back dulu. Gambar ni pun you send to back. Make sure gambar tadi adalah di belakang shape yang kita nak potong. So bila dah happy, sekali lagi kita try go to merge shape, pergi ke intersect. Alright, so you akan dapat macam ni. Okay, nampak gambar tu dah terpotong kepalanya. So bila you dah happy dekat ni, you go to control V untuk paste semula gambar yang you dah cut tadi. Okay, kita kecilkan, baru nampak. So what you going to do adalah gambar yang ni tadi yang belum masuk dalam bulatan, kita akan drag align dia, make sure dia betul-betul dekat gambar yang atas tu. Alright, so kita dah lindung gambar yang pertama tadi. So what's next? Kita potong, crop kan. Okay, nampak tak bayang-bayang kat sini? So make sure kita potong masuk ke dalam bulatan supaya shape gambar kita tu di dalam bulatan betul-betul. Ni bulatan dekat tepi ni kan, nampak tak bayang-bayang tu? So kita potong gambar ini di masuk ke dalam shape bulatan tu tadi. So bila dah happy dengan tu, tada, nampak tak? Dia trick dia macam ni je. Okay, so align balik gambar tadi. Okay, next. Next adalah kita nak cantikkan shape ni dulu. So depends dengan you, apa yang you nak letak sebagai gambar belakang dia. So you tukar shape fill dia. Okay, kalau saya gunakan warna kuning dekat sini, dan outline dia saya buat lebih tebal, which is 3 points. Ataupun nak tebal lagi pun boleh. Okay, so you boleh align dia dekat bawah bulatan ni. Okay, selepas dah happy dengan position tu, you right click, send to back. Tada! Senang tak? Okay, belum siap lagi, belum siap lagi, sabar. So kita nak sealkan gambar ni supaya dia tak lari. Kalau kita drag satu-satu, dia akan lari kan. So kita select all, right click, kita groupkan dulu. Dengan cara ni, so kita dapat resize dia sesuka hati kita, ikut cita rasa kita. Alright, senang tak cropping ni? So kita masukkan background, letakkan satu shape dekat belakang. Ataupun you boleh insert background, plain color pun boleh. Saya guna shape je lah. Letak dekat belakang dia, tukarkan color. Okay, saya nak ambil color warna baju anak ni, contohnya. So nampak look and feel dia sama kan? Background color dia sama dengan baju, color baju dia. Then kita masukkan title dia tadi. Apa tadi? Eating. Eating at tuk-tuk. Yes ah. Salah drag. Okay, eating at tuk-tuk. Tukarkan format teks tu kalau anda suka. Saya suka color dia sama dengan background ni. Okay, saya suka nak letak sedikit shadow dekat font, dan text effect letak sedikit bevel. Alright. Alright, yang ni cantik. So saya nak besarkan sedikit. Okay, when you happy with that, yang ni saya bawa ke depan. Nampaklah tulisan tu seolah-olah berdiri di belakang, di belakang gambar. Tada. Okay, so ini adalah tips kita yang pertama untuk hari ini. Okay, seterusnya kita akan cuba untuk recreate gambar ini.
Ini merupakan kita kata teknik pop out photo 3D effect kepada gambar biasa. Okey, so kita mulakan dengan sekali lagi dengan page yang kosong. So apa first thing first yang kita kena buat? Okey, kita kena masukkan gambar seperti biasa. Mana pergi dia? Okey, so saya masukkan gambar anjing yang comel ini. Okey, seperti biasa, apa yang you kena buat? Copy gambar. Okey, kita copy dulu gambar ni. Okey, kemudian kita remove background. Kita nak select gambar anjing yang comel ni je. Okey, sehingga ke kaki pun boleh. Jadi kita remove area sebab kita nak fokuskan kepada anjing tu saja. Okey. So, when you happy with this, keep changes. Alright, begini. So yang ni kita letak tepi dulu. Kita letak tepi dulu. Okay, kita kecilkan gambar supaya kita dapat nampak. Okay, so kita tadi dah copy gambar yang asal. Jadi kita pastekan dulu gambar ini. So, first thing kita kena buat adalah kita kena create frame. Okay, so double click kat sini. Okay, saya pilih frame yang simple, yang begini, nampak? Matte white background. So, kita dapat gambar yang ada background. Nampak tak simbol crop dekat sini? Drop down dia, crop to shape. So, saya pilih shape sebegini. So, ini kita boleh adjust. Okay, adjust macam mana shape yang you suka. Okay, and then kita boleh crop semula, kecilkan bahagian yang kita nak. Okay, saya turunkan sampai ke sini. Kita kecilkan lagi ruang ni. So kita nampak anjing tu macam berdiri di dalam frame, tapi dia terkeluar daripada frame tu. Okay, kalau you happy with that, you tekan crop. Dan kita masukkan balik. Oh, yang ni kita letak kat belakang dulu. So kita send to back. So kita boleh tempeklah gambar anjing tadi tu betul-betul di tempat yang you alignkan dia supaya sesuai. So nampak gambar ni dah terhasil, sebenarnya sangat simple. Tapi macam mana nak menyerlahkan lagi gambar tersebut? Kita gunakan background. Okey, kita pergi ke format background. Solid fill kita tukar ke warna hitam. Tada, jadilah gambar ini nampak seperti 3D effect. Jom kita besarkan. Nampak tak? Comelnya. Alright, so itu adalah basic macam mana kita create pop-up photo. So banyak lagi cadangan ataupun idea yang you boleh buat. Sekali lagi, bukan anak saya dekat sini. You boleh manipulate ataupun you boleh gunakan background lain. Ini yang saya buat kepada gambar kucing. You boleh tukar background instead of plain background macam ni. You boleh juga download background yang you suka. Okay, selamat mencuba. Bye.